komitmen dan sinergitas antara TNI dan Polri, ya, serta komitmen kita dalam penegakan hukum. Kemudian yang kedua, saat ini penyidik Pomdam 5 Brawijaya masih sedang bekerja. Jadi mohon bersabar bagaimana dan apa keterlibatan dan bagaimana keterlibatannya, saya minta untuk bersabar karena kasus ini akan terus dikembangkan. Dan yakin dan percayalah bahwa atas instruksi pimpinan TNI Angkatan Darat bahwa kita akan menghukum anggota atau oknum anggota yang benar-benar terlibat dan melanggar hukum. Dan kita akan tindakan ancaman hukuman secara maksimal. Kemudian, atas perintah pimpinan TNI Angkatan juga, kita akan mengevaluasi Standard Operating Procedure atau SOP dalam pengamanan, pengawasan, dan serta pengendalian fasilitas yang dimiliki oleh TNI atau TNI Angkatan Darat. Serta penekanan kepada unsur komandan, unsur kepala satuan kerja, dalam rangka pengendalian dan pengawasan sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing. Demikian rekan-rekan.